Halo guys, dan selamat datang kembali. Gue MR dari Progamers ID. Dan kali ini gue akan langsung aja melanjutkan kembali World Rock untuk game Naruto Ultimate Ninja 4. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton ya. Jadi di part sebelumnya kita telah berhasil menuju ke Tsunagakure ini ya. Dan kita juga telah berhasil menyembuhkan si Kankuro dari racunnya dengan menggunakan Detox Cactus White atau White Cactus. Dan kita akan langsung aja menuju ke tempatnya Kakashi dan juga Sakura ini ya, agar kita bisa langsung menuju ke tempat Gaara. So this is it guys, this is it. Ah, kita kita. Are, Kakashi sensei wa? Mada kite nai wa yo. Junbi ga owatte nai janai? Dara da? Ano baachan to jiichan. いやあ、遅れてすまんすまん。あ、かかし先生、遅いってばよ。ん？あ、やつはこの葉の白い牙。え？かかし先生にいきなり何すんだってばよ。あの時はよくも、この葉、息子の敵、今日こそわしが成敗してくれる。いや、私は本能無用じゃ。おい、姉ちゃんよ、よく見てみろよ。よく似とりはするが、なんてな、ボケたふり。なんだってばよ、このばあちゃん。なるほど。で、そのお二方が砂の相談役である千代婆様と海老蔵様ですか。ああ。さて、ここで立ち話する時間もそうあるまい。そろそろ奴らを追いかけんといかんぞい。そうだってばよ、加賀先生、早く行こうぜ。そうだな。それでは私たちはこれで。待て、わしも行く。え？千代婆様、それはいくらなんでも。かわいい孫を久しぶりにかわいがってやりたくての。孫？先ほど、タンクローが意識を取り戻し、暁の中に赤砂のサソリが属していることが判明した。赤砂のサソリ？そのサソリとは、わしの孫のことじゃ。だが、今のあやつは風影を襲った一味に過ぎる。ならば身内の者がば。なのどうでもいいからさ、かかし先生、さっさとガーラを追いかけようぜ。そうじゃ、早く追わぬと奴らの思うがままじゃぞ。ええ。それでは千代婆様は私たちがお預かりします。まあ、だがくれぐれも無茶はしないって。Alright guys, jadi kita akan langsung aja menuju ke tempatnya Gaara ya, di The Land of Rivers. Dan kita bersama sekarang bersama Nenek Chiyo ya, walaupun di sini sama sekali tidak dimunculkan di gameplaynya. Jadi kita berempat ya sekarang bersama dengan Kakashi, Sakura dan juga Nenek Chiyo. And oh come on. Jadi ternyata salah seorang cucu dari Nenek Chiyo, yaitu yang bernama Sasori, itu ternyata adalah seorang anggota Akatsuki ya, yang bernama Sasori of the Red Sand. Gue nggak tahu maksudnya apa ya, Sasori of the Red Sand, tapi ya kita akan langsung aja ya menuju ke tempat Gaara. Hahaha.
Oh shit. Wah, come on. Kenapa sih nggak kena dua-duanya sekaligus gitu loh. Oke. Ya, kita akan langsung aja menuju ke tempatnya Gaara, The Land of Rivers. Jadi ya, kita harus keluar dari desa Tsunagakure terlebih dahulu ya. Jadi jaraknya cukup dekat guys dari Tsunagakure ya. Jadi kita bisa secepat mungkin menuju ke sana. Walaupun untuk perbedaan dari Naruto Ultimate Ninja 4 dan juga Naruto Ultimate Ninja 5 itu sangat berbeda dari gameplay apa namanya? Gameplay ininya loh, story-nya itu loh agak sedikit ditekankan di story utama kalau di sini. Kalau di yang kelima itu ada lebih banyak side mission-nya sih. Kyosuke-ro. Dareka kuru zo. Usso da. Anjir. Kencang banget. Kisame Hoshikage. Oishisashiburi desu ne. Omae wa? Omae wa mou shinderu. Shitte iru desu ka, Kai sensei? Do you know him? Dare da? What the? Chinju wa atama no hou mo kemo no level no you desu ne. Ma, sugu ni omoi dasasete agemasu ga ne. Alright guys, jadi kita akan melawan Kisame ini ya. Wah, ini dia animasinya keren banget sih di sini. Wah, Suisuha. Sangat smooth sekali ya untuk animasi pada saat cutscene seperti ini. Sangat berbeda dari percakapan yang tadi. Nani? Entry! Gila. Wah, mantap. Gue suka banget sih dari apa ya, walaupun enggak semua ya, enggak semua pertarungan ada animasinya seperti ini, tapi so far gue sangat senang banget dengan kemajuan dari game Naruto ya. Walaupun sekarang udah ada game Naruto Storm, seri Storm ya, dari Storm 1 sampai ke 4, tapi so far enggak ada yang bisa ngalahin have fun-nya dari game ini ya. Ntar gue aktifin dulu gerbang kedua, gerbang keberapa nih, gerbang ketujuh mungkin. Oh shit, take this. Ah, come on. Oh, mau terenge lagi yuk. Ah, come on, udah habis. Oke, kita pakai ya ultimate jutsunya. Ush, mantap, wagon. Hasaku jago. Mantap banget ya tekniknya guys. Gila nggak tuh? Oke guys, kita berhasil mengalahkan Kisame. Walaupun di sini kalau nggak salah kita bertarungnya berkali-kali ya.
menggunakan karakter yang berbeda. Tadi baru Kisame, baru Gai Sensei. Sasuga ni yarimasu ne. Omoshiroku natte kimashita yo. Yoyu de irareru no mo ima no uchi da. Sore de watashi wo houbi shita tsumori desu ka? Amai desu ne. Mizu bunshin no jutsu. Oke. Jadi si Kisame mengeluarkan Mizu Bunshin no Jutsu atau Bunshin Air ya. Jadi kita akan melawan Kisame lagi dan sepertinya kita akan menggunakan Neji sekarang. Dan sekarang kondisinya berbeda ya. Sekarang si Kisame itu memiliki attack powernya cukup tinggi. So we must be careful. Dan di sini yang gue suka pada saat kita menggunakan Neji adalah teknik terakhirnya Neji ya. Ya, jadi salah satu cara agar kita bisa masuk ke dalam Byakugan mode tanpa menggunakan ultimate jutsu adalah seperti tadi. Kita harus menekan tombol O berkali-kali ya. Dan ini dia guys, ultimate jutsu yang sangat-sangat gila banget dari Neji. Kita lihat ya. Ini hampir seperti Kamehameha. Anjay. Gila, kayak Saitama ya. Gila, keren banget. Efeknya itu loh, mantep banget. Jadi Neji ini yang gue suka adalah attack powernya sangat tinggi banget ya. Walaupun dia sama sekali nggak menggunakan super attack build, tapi emang cakranya itu juga udah kuat banget Neji. Tus. Oh, come on. Aduh, kurang sakit. Bentar. Serangan jarak jauh. Oke, ini pertarungan kedua kita ya, berhasil. Jadi mungkin kita tinggal menggunakan Tenten dan juga Rock Lee sekarang. Bunshin-tai de kono tsuyosa ka. Alright, this is it guys. Kita akan melawan Kisame lagi ya menggunakan Tenten. Dan di sini Tenten yang gue suka adalah emang senjatanya banyak banget ya. Dan kita sama sekali tidak perlu untuk bisa mengambil senjata-senjata dari manekin-manekin yang ada di sini. Jadi kita tinggal bentar. Oke. Jadi kita tinggal menekan tombol atas hold ya, di hold atau ditahan tombol atasnya. Jadi nanti si Tenten akan mengeluarkan berbagai macam senjata ya dari situ. Dari seruat gulungannya. Oh shit, malah diambil. Mantap sekali. Iya, emang enak banget sih pakai Tenten. Senjatanya banyak. Oh iya, bentar-bentar, gue suka banget sih ninjutsunya. Jadi dia menggunakan kayak semacam besi ya. Besi yang udah diisi bom-bom gitu, bom-bom kunai. Mantap, itu efeknya sangat-sangat ini ya, kerasa banget ya. Keras banget. Okay.
Anjir, ditahan terus. Kampret. Tak, cakra gue habis. Oh shit. Hiunya udah mulai muncul. Oh my god. Langsung aja deh kita kalahin ya. Karena cakra gue habis loh. Gue mau keluar ultimate jutsu tapi habis cakra gue. Oh, mampus kau. Nice. Okay, good. Come on, Isame. Come on, right here. Oh shit. Ntar kita aktifin dulu ya tool modenya si Tenten. Harus diaktifkan dulu. Oke. Sakit loh itu, sakit banget ya. Nice. Waktunya tinggal 7 detik lagi. Gue tadi terlalu keasikan ya bermain-main menggunakan senjata-senjata. Oke, jadi mungkin kita tinggal mengalahkan Isame yang melawan Rock Lee sekarang. Oh, enggak. Kita akan kembali dulu ke Kakashi. Kakashi. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke Land of Rivers, di mana kita akan menangkap Akatsuki dan juga menemukan Gaara ya. Come on, where are you, Gaara? Jadi emang kekuatannya atau keinginannya si Naruto ini sangatlah bulat untuk bisa menemukan Gaara yang sama-sama Jinchuriki. ちょっと慣れと早いって。死んだら捨てられねえんだってばよ。あいつを早く助けねえと。ナルト。ガラ。待ってろよ。あんなに重そうな刀を振り回して息が少しも切れていない。 なんという体力でしょう。その動き、どうやらあの珍獣を模したもののようですね。海先生直伝の体術、見せてあげます。珍獣を倒す前に、その弟子を消すのも面白いですね。行きますよ。Alright guys, ini adalah pertarungan terakhir kita melawan Shikisame. Jadi kita sekarang akan menggunakan karakter Rock Lee dan ini merupakan karakter favorit gue ya. Dan untuk sekarang kondisinya sangatlah berbeda dari pertarungan sebelumnya. Jadi sekarang Shikisame itu memiliki fast step ya, atau gerakan dia itu cukup cepat sekarang. So alright, let's do this. Dan di sini gue suka banget dengan combo-combo yang dilakukan oleh si Rock Lee, karena ini merupakan karakter favorit gue ya. Karakter yang memiliki gerakan yang sangat cepat itu merupakan salah satu favorit andalan gue. Wah, mantap. Dynamic entry-nya sangat berbeda dari yang punya Gai Sensei. Lebih mantap punya Rock Lee sih. Nice. Oke, kita aktifin dulu guys. Aduh, bentar. Bentar dong, please. Gue mau aktifin dulu gerbang ke-6. Oke,
Oh, nice. Langsung mati ya tanpa menggunakan ulti. Sangat kuat banget ya emang attack powernya si Rock Lee ini. Gila, gila, gila.分身体はやられたようですね。<笑>案外やりますね、あのガキども。<笑>リーたちを甘く見てもらっては困る。まあいいでしょう。もともと分身体はあなたとガキでも引き離すためのものですから。さて、 そろそろ私たちの着目をつけましょうか。いいだろう。俺も本気で行かせてもらう。Okay guys, jadi ini dia. Win the battle with enemy infested with enemy attack power high. Jadi sekarang si Kisame itu memiliki infested, kecepatan yang sangat tinggi, dan juga attack powernya ya. Oke, jadi ternyata pertarungan terakhir kita menggunakan Gai Sensei sekarang. Dan sepertinya gue akan menggunakan sekali lagi teknik kita ya. Gerbang kelapan. Nice. Ah, itu tadi merupakan pertarungan yang cukup cepat. Oke, guys. Jadi ini pertarungan terakhirnya ya menggunakan Gai Sensei. Jadi mungkin totalnya sekitar ada 5 kali bertarung ya melawan Kisame ini. Gai Sensei.消えた。どうなってんの。この周囲に奴の気配はもう感じられない。完全に姿を消したようだ。これは一体。みんな、奴のことが気になるのはわかるが、今はここで足を止めているわけにはいかない。そうですね。よし、考えるのはまた今度だ。 Alright guys, jadi itu tadi merupakan pertarungan kita melawan Kisame. Dan di sini kita membuka karakter ya, yaitu Kisame Uzukagi di free battle mode. Jadi kita bisa menggunakan Kisame di free battle mode ya. Oke. Jadi total baru ada 3 karakter yang bisa kita buka, yaitu Kisame, Sasori, dan juga Deidara di part sebelumnya ya. Oke, kita akan langsung aja menuju ke tempatnya Gaara. Jadi kita telah berhasil mengalahkan, berarti totalnya kita udah berhasil mengalahkan Deidara, Sasori, dan juga mengalahkan si siapa namanya tadi, Kisame. Jadi sekarang kita akan mengalahkan siapa yo? Mungkin kalian juga udah tahu ya, yang pernah memainkan game ini dan juga pernah menonton Naruto pasti tahu di sini ada satu orang lagi anggota Akatsuki yang akan muncul.
So, oke, okay, kita akan langsung aja menuju ke tempat berikutnya. Walaupun di sini di map ini, di map yang ada di Naruto Ultimate Ninja 4 ini itu sangatlah ya, yeah, ini berarti tinggal 2 area lagi. Jadi kita harus menuju ke sini. Line of River Border dan juga Forest of Flanting Ray. Walaupun nanti setelah game ini gue kan akan merecord Naruto Ultimate Ninja 5 ya, game terakhir di game Naruto terakhir di PS2. Dan ini petanya sampai sini guys, sampai atas sini. Jadi pokoknya kalian stay terus di channel Progamers ID karena gue akan menyelesaikan game ini ya sampai yang kelima. Karena kalau enggak apa, game Naruto ini emang benar-benar sampai 5 ya, gak ada lanjutannya lagi. Gak ada series yang ke-6 dan juga yang ke-7 dan apapun itu ya. Jadi emang yang terakhir adalah emang yang kelima guys. Oke, Gamahiko. Jadi gue sama sekali belum tahu setelah menyelesaikan game Naruto Ultimate Ninja ini, series ini ya, series Naruto ini gue akan memainkan atau merecord game apa, gue nggak tahu ya. Mungkin gue akan memainkan game-game PS2 lainnya seperti Tenchu atau ya yang lainnya lah ya. Nanti kita akan lihat, atau downhill mungkin kita akan menyelesaikan downhill ataupun yang lainnya. Gue nggak tahu ya karena gue sama sekali belum bisa memainkan game-game yang keluaran sekarang karena gue belum memiliki cukup PC yang cukup bisa ya, cukup mumpuni untuk bisa memainkan game-game itu, game-game yang terbaru ya, sorry banget. Jadi untuk sekarang gue akan record game-game PS2 mungkin atau PS3 ya, gue akan lihat. Sama sekali gue belum pernah record game PS3, gue pengen lihat seperti apa. Mungkin kalian yang pengen request, kalian bisa langsung aja komentar di kolom komen ya, karena gue juga bingung akan record game apa setelah series Naruto ini selesai. Oke, kita akan langsung aja melanjutkan perjalanan kita. Mungkin gue akan merecord Basara ya. Basara itu udah merupakan game favorit gue di zaman-zaman gue masih main PS2. Mungkin ya, mungkin gue akan cari game Basara di internet. Basara 2 dan juga Basara 2 Heroes. Kita akan cari nanti guys. Kita akan selesaikan seluruh storyline-nya. And this is it guys. Ini merupakan pertarungan terakhir kita ya kalau nggak salah. Jadi di sini kita akan melawan salah seorang anggota Akatsuki yang cukup kuat, yaitu Itachi Uchiha. Cepat, mati yo, Naruto. Hayak shinai to Gaara ga. Naruto, tomare. Dou yara okyakusan no yoda. こいつはイタチ。うちはイタチ。じゃ、こいつがサスケ君の。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。この野郎。俺だけじゃなくガーラまで。お前ら俺がぶっ潰してやる。威勢はいい。だが。 そううまくいかない。影分身。なんて術のスピードなの。全然わからなかった。カカシよ、お前となるとは本体を狙え。 後ろの影分身隊はわしとさくらが引きつけておく。その隙に二人で本体を叩くのじゃ。しかし大丈夫です、私やれます。わかった、だが無理はするな。一番たち、サスケ君をずっと苦しめ、 Alright guys, jadi kita akan melawan Uchiha Itachi menggunakan karakter Sakura ya. Dan sepertinya
Sakura ini melawan Itachi yang bukan asli. Jadi ini merupakan pertarungan yang cukup mudah karena ini merupakan Itachi yang palsu, yang Kage Bunshin ya. Jadi yang asli dilawan oleh Kakashi dan juga Naruto. Tapi di sini nggak ada yang cukup mudah guys. Jadi emang di sini udah pertarungannya cukup serius ya, pertarungannya cukup cepat. Dan si Itachi ini udah benar-benar gak main-main banget. Jadi kita juga harus serius sekarang. Tuh kan, tuh. Dia benar-benar nyerang gitu loh. Berbeda dengan musuh-musuh yang lainnya yang sama sekali gak menyerang. Itachi ini benar-benar aktif banget. Oke, nice. Gue benar-benar serius tadi ya pertarungan tadi. Sama sekali gue nggak menggunakan ultimate jutsu apapun. Dan tadi kondisinya tuh si Itachi tuh memiliki fast state ya. Tadi gue lupa untuk menjelaskan fast state itu artinya kecepatannya dia sangat meningkat drastis. Nantoka taoseta mitai ne. Oke. Nenek Chiyo juga telah berhasil ternyata guys. Jadi tinggal Itachi yang asli sekarang. Naruto. Oke, ini dia guys, pertarungan terakhir kita melawan Itachi dan ini merupakan pertarungan final ya. Sepertinya di sini kita akan melawan dua kali deh. Pertama menggunakan Kakashi dan yang kedua menggunakan Naruto. Dan gue lupa ya, kalau nggak salah seperti itu. So, oke, ini dia guys. Capture Itachi. Oh iya, kita harus menangkap Itachi terlebih dahulu. Dan ini gameplaynya sama seperti pada saat kita menangkap Kakashi di pertarungan pada saat kita menangkap Bell itu ya, test Bell. Jadi kita harus menunggu waktu yang tepat ya. Kita akan menunggu dulu. Jadi kalian bisa menangkapnya pada saat bentar, tunggu. Kita menunggu momen yang tepat. Waduh, kurang cepat. Oke, bentar, ambil ini dulu. Nice. Yes. This is it, guys. Gue enggak tahu ya, agak sedikit awkward di mana kita harus menangkap Itachi. Naruto, Choimachi. Nani mo kangaezu ni tsukkondemo yatsu ni wa katenai. Kakashi-sensei, demo ore wa Sou aseru na. Ore ga yatsu to no tatakai kata o misete yaru. Kakashi-san desu ka? Ma, ano toki wa yudan shichatta kedo ne. Alright, this is it guys. Kita akan melawan Itachi menggunakan karakter Kakashi dan Kakashi juga merupakan karakter favorit gue. Dan di sini merupakan pertarungan yang cukup sulit dan di sini kalau nggak salah Itachi akan menggunakan Maikyo Sharingan ya. Kalau nggak salah gue udah berkali-kali melawan Itachi di sini dan kalau nggak salah Itachi bisa mengeluarkan Maikyo Sharingan di sini. Dan ini pertarungan yang cukup serius jadi kita harus cepat di sini dan kondisinya Itachi itu memiliki fast state yang berarti kecepatannya dia meningkat dan attack powernya juga meningkat ya. Jadi di sini sepertinya kita akan menggunakan ultimate jutsu. Tuh kan, dia langsung ya, langsung akan menggunakan Maikyo Sharingan-nya. Jadi kita harus berhati-hati guys. Jadi jangan sampai si Itachi ini mengeluarkan Maikyo Sharingan-nya ya. Karena gerakan kita bakalan sangat-sangat lambat banget nanti pada saat kita masuk ke dalam zona Maikyo Sharingan-nya. Oke. Like this. Mantap kan? Kita akan menggunakan teknik kita ya. Nice. Ini adalah jurus favorit gue. Hmm.
Tiga elemen dijadiin satu ya, elemen api, angin, dan juga air. Mantep, langsung mati ya. And ya, itu kalau kalian nggak memiliki skill dalam bertarung seperti tadi, itu kalian bakalan sulit banget untuk bisa mengalahkan Itachi ya. Cukup sulit. Gue dulu pada saat masih SMP ngulang terus pada saat pertarungan ini. Sasuga Kakashi-san da. Tatta ichido no te awase de yoku watashi no ogoki o kenkyu shite iru. Anshin suru no wa mada hayai na, Itachi. Ano toki to chigau no wa ore dake janai. Naruto mo da. Moratta. Oke, this is it. Ini merupakan pertarungan terakhir kita. Kalau nggak salah, ini merupakan ya battle terakhir kita di game ini. Kita akan melawan Itachi dan ya kondisinya sama seperti tadi. So kita nggak perlu khawatir karena gue udah jago ya dalam memainkan game ini. Elemen apinya sangat luar biasa. Ya Itachi udah benar-benar serius sih. Like this, motherfucker. Oke. Okay. Oh, anjir. Gila, kencang banget ya. Sangat kencang. Oh my god. Oh, udah mampus kau sana. Anjir, ditahan Rasengan. Boong banget. Gak ada yang bisa. Anjir, gila. Gila. Dilompatin loh serangan tadi. Mantep emang Itachi ini. Oh. Ayo, anjir, serangan terakhir loh. Tinggal satu kali serangan lagi. Anjir, Tsukuyomi, mampus aku. Mampus. Inilah pada saat anjir. Kampret. Okay, finally guys. Aduh, gue bener kan, ini merupakan pertarungan yang cukup serius. Pertarungan terakhirnya ya. Jadi itu dia, kalian lihat ya tadi ya, pada saat Itachi menggunakan Maikyo Sharingan dan Tsukuyomi modenya itu aktif. Sangat mengerikan sekali karena gerakan kita bakalan menjadi lambat banget dan mudah dibaca untuk Itachi. Wah, ini dia nih. Cut skin favorit. Mantap ya. Walaupun untuk di animenya Naruto menggunakan Odama Rasengan, tapi di sini menggunakan Rasengan versi Kyuubi. Kakashi-sensei, sakki no te. Dou yara yatsu wa oretachi no ashidome yaku datta mitai da na. Yatsura, nani o kangaete oru? お前はなぜ他里のガーラをそこまで助けようとする？あいつはガーラは俺と全部同じだった。そして俺よりも一人ぼっちでずっと戦ってたんだ。月に狙われてた。今度も俺と同じだ。それなのにいつもなんであいつばかりそんな役割になっちまう。
あいつばっかりが。だから、だからどうしたって、ちんたらしてらんねえだろ。今度こそさっさと助けてんだ。かかし先生、お前の気持ちはちゃんとみんなに伝わってるよ。え、お前のようなやつを見るのは初めてじゃ。じゃが嫌いではないぞ、ばあちゃん。さ、行くわよ、ナルト。ガーラ君を早く助けてあげるんでしょ。さくらちゃん、助け出してやるからな。そしてよっしゃ、みんな気合入れていくってばよ。Alright guys, this is it. Ini merupakan season berikutnya. Jadi kita telah berhasil menyelesaikan game Naruto Ultimate Ninja 4. Dan ya guys, kita sama sekali tidak ada story setelah Naruto ini melawan Itachi. Jadi kita sama sekali tidak menemukan Gaara ya di sini ya. Jadi kita baru aja menyelesaikan pertarungan kita melawan Itachi. Dan untuk bisa menangkap Gaara itu kalian harus memainkan game berikutnya setelah ini, series terakhir dari Naruto Ultimate Ninja, yaitu yang kelima yang akan gue record setelah ini. Jadi kalian stay tune terus di channel Pro Games ID karena gue akan merecord secepatnya ya, mungkin hari ini gue akan record. Dan pokoknya terima kasih buat kalian semua yang nonton, dan gue akan skip ya bagian credits ini karena akan memakan durasi. Kita skip aja ya langsung. Jadi ini merupakan ending dari game Naruto Ultimate Ninja 4. Jadi sama sekali nggak ada storyline-nya ya. Jadi ini merupakan, ya, ini cutscene terakhir sepertinya. Omoi no hoka tsuyokute na. Jinchi yuriki itte na. Demo, kore de oira no norma tassei tte wake da. うん、それより俺たちをちょろちょろつけ回していた虫どもはどうした？彼らの足止めは私たちがやっておきましたよ。イタチと貴様か。だがあまり悠長に構える時間はない。じきに奴らも到着する。それじゃあ、そろそろやるか？うん。Oke, itu merupakan seluruh anggota Akatsuki ya, Shippuden Complete. Jadi kalau kalian ingin melihat seluruh karakter itu, kalian harus memainkan series berikutnya. Jadi di sini juga sama sekali nggak ada Sasori yang aslinya ya, yang bentuk aslinya. Dan oke, gua akan save. Jadi itulah dia guys, akhir dari game ini. Walaupun agak sedikit nanggung ya endingnya pada saat kita melawan Itachi, tapi ya itulah dia. Cukup singkat karena di sini digabung oleh stories original yang kita mainkan di part 1 sampai yang ketiga tadi. Sebelumnya ya. End of main scenario. You have now complete the main scenario. Kita telah berhasil menyelesaikan seluruh skenario atau misi-misi utamanya. Sekarang kamu bisa melakukan misi-misi dan juga task-task lain atau event-event lain. Learn monjutsu and complete the many other events that remain. Sate, iroiro atta kedo. Ima kara nani shiyokka na? Jutsu mo etoku shitai shi, rimmu mo shitai shi na. やりたいことがいっぱいあるってばよ。よし、俺ってば頑張っちゃおう。Oke guys, jadi kita membuka karakter Itachi dan juga membuka karakter nenek Chiyo ya. The No Face Gangster. Oke, jadi kita
telah membuka juga karakter No Gangster ya. Jadi mungkin totalnya sekarang kita lihat ya, Bingo Book totalnya ada berapa nih? 30-an mungkin atau 40? 49 ya total seluruh karakter yang bisa kalian temukan di map yang ada di game ini. Itu ada 49 ya, hampir 50. Ada 49 dan kalian juga harus menangkap seluruh katak ini. Ini juga merupakan set objektif ya. Ada 33 kalau nggak salah. Oh, 30. Ada 30 katak. Dan di sini juga karakter gue si Naruto ini baru mencapai level 7. Jadi kalau kalian meningkatkan lagi menjadi level 8, itu kalian akan mendapatkan yang namanya Final Gem atau Gem Action ya. Jadi combo kalian akan bertambah. Dan pada saat level 9 itu darah dan juga cakra kita akan semakin maksimum. Itu adalah darah dan juga cakra yang paling maksimum, itu merupakan level 9. Dan ketika udah sampai di level 10 itu Naruto akan bisa menggunakan cakra Kyuubi dalam combatnya ya. Oke, jadi sama sekali nggak ada yang harus kita lakukan ya sekarang. Oke, jadi gue telah memainkan game ini sekitar 4 jam 22 menit untuk bisa menyelesaikan ini ya, master modenya. Dan oke, mungkin gue akan save terlebih dahulu. Jadi di sini gue sama sekali tidak akan melakukan yang namanya set objektif dan juga set mission, dikarenakan banyak ya, banyak banget set missionnya dan gue rasa nggak terlalu penting. Jadi gue akan langsung aja melanjutkan kembali di series berikutnya, yaitu Naruto Ultimate Ninja 5. Dan di sini sekarang ada pilihan teleport. Jadi kita bisa melakukan teleport, tapi kita harus menggunakan yang namanya instant scroll. Jadi kalau kita tidak memiliki instant scroll, itu sama sekali kita tidak bisa melakukan yang namanya teleport ya, atau bisa dibilang fast travel dari satu peta ke peta lain. So, oke guys, mungkin sampai sini dulu ultra kita ya. Dan oh iya, by the way, untuk menuju ke desa ini ya, bentar, desa yang ada di sini, Tree Filling Village yang kita mainkan di part 1 sampai yang ketiga, itu sebenarnya kalian bisa menuju ke tempat ini menggunakan yang namanya fast travel ya, atau menggunakan instant scroll tadi. Itu bisa kalian dapatkan pada saat kalian menyelesaikan berbagai macam side quest. Jadi kalian harus menyelesaikan side quest dulu baru bisa mendapatkan yang namanya instant scroll. So oke, mungkin itu dulu yang udah gue jelasin ya, gak ada yang perlu gue jelasin lagi. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Dan ya, yeah, oke, di sini ada piece of memory. Oke guys, sampai sini dulu. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini dari berapa subscriber ya. Walaupun sekarang juga subscriber gue masih terbilang sedikit banget, tapi gue akan lanjutin lagi. Gue akan terus bikin world truck untuk kalian semua ya. So, terima kasih pokoknya buat kalian semua yang udah nonton, dan sampai bertemu di video-video world truck berikutnya. Bye-bye guys.